Teman-teman Dua Alam, Akhwatun Media, jumpa kembali bersama saya, host dari Dua Alam. Sore hari ini kita akan melakukan syuting untuk program Dua Alam, namun terkendala yang pertama waktu sudah mepet mau maghrib teman-teman, kemudian hujan sudah turun, jadi insya Allah coming soon, minggu depan Dua Alam akan mengungkap makam keramat, yaitu makam sepuh Sumedang Larang. Ada dua makam. Namun di balik itu, ketika dalam perjalanan kita bertemu dengan sepuh dari penduduk asli desa sini, yaitu Abah Adan. Adan bercerita ada hal yang menarik ya Mang, tentang seorang sepuh, seorang apa ya namanya, sepuh dari desa ini. Konon katanya, menurut cerita dari Abah Adan, beliau kalau bersolat Jumatan itu turun gunung jalan kaki, hampir 3 jam atau 4 jam Kang Ajo ya? 5 jam. 5 jam. 5 jam. Insya Allah sekali. Mungkin Mang Masjid bisa, Agung itu. Masjid Agung. Agung Sumedang. Masjid Agung Sumedang. Mungkin Mang komentarnya apa masuk Mang? Masuk ke siar ya. Iya. Ya, Dua Alam kan hiburan. Iya. Juga ada siarnya di situ. Iya, nah, kebetulan ketemu kesepuhan di sini, Abah Adan bercerita tentang namanya Pak Haji Soma, Soma dan Ki Ilyas, Pak Haji Ilyas almarhum, Allahumma yarham. Beliau ya seorang muslim yang taat, kalau hari Jumat katanya dari pagi itu berangkat dari rumah, kebetulan kan medannya berat, jalan di hutan ini ya Pak ya, hutan Pamukusan ya. Pamukusan. Iya. Kalau pagi itu ke Masjid Agung jalannya itu sampai dari jam 5 berangkat gitu. Yeah. Subhanallah, dalam artinya ya luar biasa untuk taat kepada Allah ya, kepada Rasul untuk menjalankan apa yang diperintahkannya. Subhanallah, satu prestasi yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan beliau almarhum dapat nikmat di alam kuburnya dan amin. 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 Mungkin Mang tentang syiarnya Mang, tentang keutamaan dalam ibadah sholat Jumat, apakah harus seperti itu, harus kalau dalam bahasa Sundanya harus maksakeun gitu Mang. Mungkin di sini kan tidak ada masjid, jadi harus turun gunung sampai ke Masjid Agung. Bagaimana hukum dalam Islam seperti itu Mang? Satu basically ya, hukum awal sholat Jumat itu wajib. Seminggu sekali dilaksanakan, selain sholat 5 waktu sholat Jumat itu wajib. Boleh tidak Jumatan, syarat darurat. Jauh hari itu kadieu teu bisa ka mana gitu. Naik motor tuh bisa, jalan nggak bisa, masjid tuh ayah, nih Jumat tuh ayah, contoh di mana, di luar negeri, di negara non-muslim ya,
boleh diganti dengan sholat zuhur. Zuhur boleh diganti ya, Mas? Boleh diganti tatkala darurat. Kalau bisa itu, kan pahalanya bagus, satu langkah di dihitung pahala bisa naik derajat. Derajat. Ini tempat yang begitu jauh untuk melaksanakan sholat Jumat ke sana enggak terhitung pahalanya dan mulia di mata Allah. Satu contoh yang patut dipikir ya, 5 jam berjalan kaki ya. Bolak-baliknya maghrib lagi gitu. Jadi seharian full itu untuk sholat Jumat pulang pergi. Ini jarang yang tahu gitu di daerah. Saya juga baru dengar. Mudah-mudahan bisa ditirulah untuk kita-kita khususnya kru Akhwatun dan penggemar Akhwatun insyaallah. Amin insyaallah. Hai, untuk artis-artis dari Dua Alam Kang Jo nih, bagaimana komennya Kang Jo? Tempatnya seperti ini Kang Jo, bisa diceritakan Kang Jo gimana? Dingin ya. Dingin. Tempatnya ini di daerah Gunung Pangukusan. Di apanya daerahnya itu gelap karena udah mau sore ya Kang Jo. Maghrib lah. Maghrib. Halimun. Iya, muncul. Kabut gunung. Tapi bukan kabut cinta ya. Kalau kabut cinta enggak ada gitu kan. Ini namanya hutan. Bagaimana perjalanan Kang Jo tadi dari mulai masuk daerah sini, perjalanannya gimana? Kalau masalah perjalanan ekstrim banget buat saya gitu karena tantangannya banyak banget gitu karena ini suatu perjuangan buat kita untuk menjalani apa memenuhi dari teman-teman ya. Makasih Kang Jo ya. Untuk Amang seperti ini Mang kan kita masuk dingin, di dingin juga. Bagaimana komennya, apakah kita akan terus lanjut kembali atau kita insyaallah ya buat teman-teman ya pecinta setia Akhwatun dan semuanya saja insyaallah nanti minggu depan ya kita mau nemuin dulu kesepuhan sama Abah, nanti kita diminta diantar ke makam alamat ya. Yang Sumedang leluhur di sini sama bekas pendahulu di sini, dan juga kan ada pohon yang ratusan tahun ya. Kita ungkap ya, Mang. Ratusan itu mantap untuk dilipat insyaallah. Jadi tunggu ya sampai hari Sabtu ya. Ya, betul teman-teman ya, seperti itu. Mohon maaf, coming soon insyaallah program Dua Alam kita Sabtu depan. Doakan supaya dalam kelancaran kita semua dalam proses syuting. Sekian, terima kasih. Jazakallah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak jalannya.